Ini alasan Brahim Díaz putuskan bela timnas Maroko daripada Spanyol. Brahim Díaz berada dalam kebimbangan selama beberapa pekan terakhir, ini terkait pilihannya di tim nasional. Gelandang serang milik Real Madrid itu berkewarganegaraan ganda, ia bisa bermain untuk Spanyol dan Maroko. Ia membela negeri Matador di berbagai kelompok umur, ia bahkan bagian dari skuad U17 La Furia Roja yang menjuarai Piala Eropa U17 pada 2017 lalu. Maroko tak henti-hentinya mengejar sosok yang pernah menjalani masa peminjaman di AC Milan itu, Díaz sudah membela timnas Spanyol, namun ia baru memiliki satu caps. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang memiliki kewarganegaraan ganda, bisa mengubah federasinya, dengan catatan ia baru bermain kurang dari 3 pertandingan di timnas saat ini, atau minimal terakhir kali ia membela timnas yang lama sekitar 3 tahun lalu. Menurut Marca, Díaz sudah membuat keputusan, ia melepaskan kesempatan mewakili juara Piala Dunia 2010 demi membela Maroko, demikian laporan yang dikutip dari Madrid Universal. Proses perubahan kewarganegaraan alias perpindahan federasi telah berlangsung, hampir mencapai titik akhir. Hanya sedikit perincian administratif yang tersisa, keputusan Díaz untuk tak lagi membela Spanyol bisa dimaklumi. Jika tetap di skuad La Roja, ia bakal sulit mendapatkan kesempatan bermain, jangankan bermain, dipanggil saja belum tentu. Sehingga tepat apabila ia menuju Maroko. Bagaimanapun persaingan di area gelandang serang wakil Afrika itu tak seketat La Roja. Pemain Real Madrid pamer mobil BMW baru, seri i4 hingga seri X. Para pemain Real Madrid mendapatkan tunggangan baru dari BMW, tak main-main, yang mereka terima adalah mobil-mobil BMW yang sudah menggunakan mesin listrik tipenya dari seri i4 hingga seri X. Para pesepak bola tak bisa lepas dari kendaraan mewah, tak terkecuali para pemain Real Madrid. Tak hanya dengan cara membeli sendiri, mereka juga bisa mendapatkan mobil mewah dengan secara gratis melalui sponsorship, dan klub yang bermarkas di ibu kota Spanyol itu baru saja mendapatkan puluhan mobil mewah dari pabrikan Jerman, BMW. Tampak dalam postingan Instagram resmi akun Real Madrid, beberapa pemain Los Blancos berpose di depan mobil BMW barunya, ada sejumlah nama, seperti Vinicius Junior, Toni Kroos, Nacho Fernandes, Eduardo Camavinga, Jose Lu, Luka Modric, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Ferland Mendy, termasuk sang pelatih Carlo Ancelotti. Masing-masing dari mereka mendapatkan mobil elektrifikasi BMW, Carvajal dan Bellingham misalnya mendapatkan mobil plug-in hybrid XM, kemudian Modric dan Kroos lebih memilih mobil listrik full baterai X, sementara Vinicius, Nacho hingga sang pelatih Don Carlo memilih Grand Coupe listrik i4. Dipasarkan di Indonesia dengan harga yang tentunya tidak murah, seri plug-in hybrid XM contohnya, dibanderol sekitar 6 miliar 362 juta, kemudian seri X dijual 2 miliar 428 juta, dan seri i4 dihargai 2 miliar 108 juta. Enam pemain inti Barcelona cedera, Xavi Hernandez panik. Barcelona kehilangan 6 pemain akibat cedera, bagaimana potensi ketersediaan mereka di laga El Clasico melawan Real Madrid tanggal 28 Oktober mendatang. Hasil imbang Barcelona di kandang Granada pada akhir pekan lalu telah membuat Blaugrana tertinggal 3 poin dari pemimpin klasemen sementara Real Madrid. Kedua rival sengit itu dijadwalkan bertemu dalam laga El Clasico di ajang La Liga pada akhir bulan ini tepat setelah jeda internasional di bulan Oktober berakhir. Skuad Catalan itu pun akan mendapat kesempatan emas untuk kurangi defisit dan mengganti kehilangan poin, tapi mereka kemungkinan harus bermain tanpa beberapa pemain kunci di laga El Clasico nanti, dan itu menjadi pukulan besar bagi Xavi Hernandez. Xavi saat ini memiliki 6 pemain yang diragukan ketersediaannya dalam laga melawan Real Madrid karena seluruhnya masih berada dalam tahap pemulihan dan masing-masing punya peluang yang sangat berbeda untuk bisa bermain melawan Madrid saat ini di laga El Clasico pertama di musim ini.
Berikut gambaran singkat mengenai cedera yang dialami 6 bintang Barcelona jelang laga El Clasico seperti dilansir Barca Universal. Barca kemudian mengonfirmasikan Koundé alami cedera pada ligamen lateral internal lutut kirinya dan perkiraan awal terkait estimasi pemulihan cederanya akan berjalan selama 5 pekan. Robert Lewandowski cedera dalam pertandingan Liga Champions melawan FC Porto pekan lalu setelah ia mendapat tackle keras dari David Carmo. Tes mengungkapkan bintang asal Polandia itu mengalami cedera pergelangan kaki dan meskipun rumit, cedera itu bisa mengarah ke cedera ligamen. Saat ini sudah lebih dari 2 pekan Frenkie de Jong tinggalkan lapangan akibat cedera di laga melawan Celta Vigo, setelah alami benturan di bagian sindesmosis tibioperoneal distal juga di bagian engkel, ia memang diperkirakan bakal jalani waktu pemulihan yang lama. Pedri Gonzalez telah menjadi detak jantung tim tapi sudah absen sejak ia mengalami cedera otot pada akhir bulan Agustus, meski demikian laporan pada pekan lalu mengungkapkan dia sedang berlatih dengan bola. Rapinya pemain asal Brasil ini menjadi salah satu tambahan terbaru dalam daftar cedera pemain yang dialami Barcelona, saat ia mengalami cedera di bagian otot femoral biceps paha kanannya di laga melawan Sevilla. Lamine Yamal bintang muda ini ditarik keluar dari laga melawan Granada setelah ia mengalami cedera pada otot psoas iliaknya di pinggul, namun, cedera itu dianggap sebagai masalah kecil dan ia bahkan tetap bergabung dengan timnas Spanyol walau sedang mengalami cedera tersebut. Pesan legenda Real Madrid untuk Jude Bellingham, jadi the next Messi dan Ronaldo itu gratis, silakan. Legenda Real Madrid Guti terkesima dengan rekrutan anyar Los Blancos Jude Bellingham. Guti merasa Bellingham berusaha keras untuk dikenal sebagai pemain terbaik dunia. Penggemar Madrid sangat menyukai Bellingham karena dia ingin datang ke Real Madrid, setelah kontroversi yang terjadi dengan pemain lain, Bellingham memainkan beberapa pertandingan luar biasa, lanjutnya. Itu adalah tahta Vinicius Mbappe Haaland, tapi Jude Bellingham adalah satu-satunya yang menyadari bahwa tahta Messi dan Cristiano itu gratis dan dia akan mengejarnya, lanjutnya. Jude Bellingham mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan semenjak menjadi pemain Real Madrid. Bellingham menambah 2 gol dalam kemenangan Los Blancos 40 atas Osasuna pada pekan ke-9 La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Sabtu malam WIB. Gelandang Inggris ini mencetak gol di kedua babak sebelum Vinicius Junior dan Joselu memastikan poin saat Madrid merebut kembali posisi teratas dari Girona, yang menang pada hari sebelumnya. Real Madrid hanya membutuhkan 9 menit untuk unggul di Bernabeu dan hampir pasti Bellingham lah yang memecah kebuntuan. Dengan 8 gol di Liga Spanyol, Jude Bellingham kini telah mencetak lebih banyak gol dalam 8 pertandingan La Liga pertamanya untuk Real Madrid dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo. CR7 mencetak 7 gol dalam 8 pertandingan pertamanya bersama Real Madrid.